Oke, halo teman-teman. Kali ini saya sedang berada di depan dari kuburan masa korban perang, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya tidak akan untuk mengeksplor untuk ke dalam ya. Tapi sekarang saya akan meninjau atau melihat perkembangan dari sirkuit Formula E. Oke, tanpa lama-lama lagi saya langsung aja ke tempat itu ya. Karena waktu sudah mulai gelap, teman-teman. Kenapa saya sampai gelap gini? Karena saya tadi menunggu untuk itu ya, bus warawiri. Ternyata tidak beroperasi, teman-teman. Saya nggak percaya ya sama ojek tadi ya. Dia yang bilang dia menawarkan untuk jasanya, teman-teman. Ayo naik ojek, katanya. Katanya gini, warawirinya tidak beroperasi, katanya gitu. Saya seujun ya, saya berpersangka buruk, teman-teman. Karena saya kira dia berbohong, teman-teman. Ternyata benar ya. Saya tadi jalan sepanjang dari halte bus Transjakarta sampai sini tidak ada ya untuk saya lihat untuk bus warawirinya. Oke, jadi langsung saja kita ke lokasi, teman-temannya. Langsung muter ya. Nah, untuk kesana lah untuk tar sirkuitnya ya. Ke arah dari Mall ABC. Nah, inilah namanya Eiffel ya, Ancol. Kuburan, teman-teman, berbagai macam ya, dari orang Yahudi maupun Belanda ya, pokoknya bercampur-campur, teman-teman. Saya lihat di untuk papan petunjuknya ya, di situ ada teman-teman, ada menunjukkan ya untuk kuburannya, kuburan kayak gini misalnya untuk Yahudi, untuk Islam atau Kristen gitu, Kristen Katolik atau Protestan. Nah, begini penampakannya. Kalau kalian yang anak yang di Indigo atau bisa melihat ya, tolong kasih tahu ya teman-teman apa yang kalian lihat ya. Kalau saya tidak bisa melihat, teman-teman ya, melihat yang tidak kelihatan. Nah, di sini ada biar teman-teman ke atas kameranya. Nah, di sini ada rumah mewah ya. Ada bangunan kubahnya. Oke. Nah, ini saya mengarah ke Pantai Karnaval dan Mall ABC ya. Oke, langsung saja teman-teman. Tanpa lama-lama lagi. Nah, di sini ada gong besar ya. Semoga saya tidak akan dicegat dari petugas ya, teman-teman. Petugas yang ada di lokasi. Nanti saya akan coba menjelaskannya pada mereka. Oh, sana ada satpam, teman-teman. Oke, saya coba izin ke mereka ya. Oke. Daripada kita nyolong-nyolong nanti kita disamperin, teman-temannya. Enaknya lebih baik kita samperin mereka ke sana ya. Begini lah ya, teman-teman. Dulu di sini adalah sentral parkir benda ya. Saya akan coba untuk izin ke mereka, teman-teman. Oke. Pak, permisi Pak. Saya boleh izin nggak Pak untuk video sedikit Pak? Bagian luar saja Pak. Untuk apa aja gitu Pak, bukan untuk keperluan apa gitu, jelek-jelekan. Saya cuma dari YouTube aja Pak. Itu kalau di daerah dalam ini nggak boleh. Kalau di sini nggak boleh Bang. Dari sini nggak boleh? Ya. Walaupun dari luar pagar gitu? Iya, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Jadi kalau izinnya kemana nih? Ke pihak Jekpro-nya. Jekpro di mana Jekpro? Kita perintah dari Jekpro juga seperti itu Bang. Oh gitu ya? Yeah. Soalnya saya lihat apa gitu di YouTube itu banyak gitu yang nyorot gitu. Ada bahkan pakai drone. Ada bahkan saya lihat nah, kayak dekat gitu. Nyolong-nyolong itu Bang, makanya kita tuh di sini antisipasi buat seperti itu Bang. Nah, saya juga sekarang Pak gini Pak, biar enak gitu Pak. Kan kalau segala sesuatu itu harus izin, kayak masuk rumah gitu harus ketuk pintu gitu, minta salam gitu. Betul, jadi itu. Sekarang saya coba, kan ada Bapak sini, saya coba izin gitu, siapa tahu saya dibolehkan gitu. Oh, ke saya sih nggak boleh Bang. Emang nggak saya boleh. Perintahnya seperti itu nggak boleh. Tapi dari luar aja nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Saya pernah kemana-mana gitu, kayak di proyek-proyek gitu, katanya kalau dari luar gak apa-apa, katanya gitu.
Lihat dari luar. Gak ada ya. Tapi kalau dalamnya gak boleh gitu. Gak ada loh. Ya, tolong dong Pak. Bilang aja nanti kalau misalnya apa saya bilang itu udah izin gitu gitu. Gak bisa, saya salah. Saya salah, saya yang dipecat sekarang. Kemarin-kemarin gak ada yang jaga loh Pak di sini Pak. Iya makanya karena banyak tersebar di YouTube-YouTube itu kan, makanya dikasih petugas di sini. Saya penasaran lho Pak. Makanya saya kesini Pak. Ntar aja Bang hari-hanya Bang. Kalau hari-hanya boleh. Ya. 4 itu ya, 4 Juni ya. Iya. 4 Juni boleh. Saya kesini capek-capek jalan-jalan. Saya kira tadi saya tunggu ada warawiri, ternyata enggak ada. Daripada lama saya mendingan jalan kaki aja gitu loh. Jadi tolong Pak ya Pak, saya berjuang nih Pak nih. Sampai keringat gitu Pak. Sorry Pak. Nanti aja Bang kalau itu. Oh, ya udahlah Pak ya. Ya udahlah saya keliling-keliling aja Pak ya, sampai sananya luar aja gitu. Bagian jalan situ aja Pak. Ya, kan enggak kelihatan kan tuh. Coba pagar aja Pak. Bang. Hah? Kalau moto-moto ngambil jalan, gambar ke dalam enggak boleh. Ya tapi saya jalan aja Pak gitu Pak. Ya kalau jalan ke sono silakan. Daripada apa gitu kepotong ya, sayang banget Pak gitu. Ya kalau jalan ke sono silakan aja Bang. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, mari Pak ya. Yang anti saya antisipasi itu. Oke. Okay. Saya menghargai ya. Pak. Saya masih penasaran Pak untuk kantor Jack Pro-nya di mana Pak ya? Siapa tahu saya boleh langsung gitu. Boleh izinkan langsung gitu. Abang lurus sono. Nanti ada malah basic sana ya. Mall itu terowongan yes. Lurus saya itu ada pos security juga Bang. Oke. Okay. Oh. Saya coba izin ya Pak ya. Iya. Kalau saya enggak diizinkan saya langsung lewat aja Pak, langsung pulang gitu. Ya. Oke, okay, mari Pak ya. Iya. Oke, okay, teman-teman, kita tetap mentaati peraturan yang ada ya. Jangan seperti orang mencuri-curi dari jauhan menggunakan drone ya. Nah, inilah konten asli kita ya. Kita bukan ada orang dalamnya ya, teman-teman. Saya sengaja lanjutkan teman-teman dan saya akan coba izin ke sana ya. Tadi saya diarahkan ke arah terowongan ya. Padahal sini, oke okay, hati-hati ya, sini ada kendaraan. Takutnya kita ditabrak ya. Oke. Okay. Nah, inilah bekas dari parkir benda ya. Kita hanya bisa bagian dari luar. Sini ada mobil truk yang ada kerennya. Oke, okay, kita lihat sini. Kalian bisa lihat ya untuk penampakan ya. Sangat disayangkan ya teman-teman, kita tidak diboleh izinkan, padahal cuma lahan kosong aja ya. Nah, sana kita bisa lihat ya, ada seperti panggung-panggung gitu. Nah itu atap membran ya, atau ini grand stack ya teman-teman. Panggung besar ya. Kita tidak bisa untuk melihat secara jelas karena kita tidak dibolehkan ya. Tadi saya sudah izin ke satpam yang sana ya. Katanya nggak boleh teman-teman. Jadi untuk segala peraturan yang ada kita taati ya. Mungkin orang-orang yang bisa melihat dalam itu orang ada bagian dalamnya ya. Nah kalian lihat sini apakah ada penampakan? Oke, jadi saya telusur sepertinya aja lah ya. Karena kita tidak diizinkan untuk masuk ya. Nah saya menunjukkan sini apakah ada penampakan ya. Buat kalian yang anak IndiHome. Hey, anak Indigo ya. Saya bercanda teman-teman. Oke, kita lihat apakah ini apa tribunnya, grandstand atau apa, kita kurang tahu ya. Coba saya akan naik sini. Tadi saya menjumpai atau melewatin satpam, saya speak ngomong ya. Oke. Nah, itu kelihatan.
sana ada stok ya, stok dari pagar teman-teman. Nah itu pagar dari itunya, barirnya ya, atau pembatas dari jalurnya. Oke. Jadi yang saya ketahui untuk panjang dari sirkuit ini adalah 2,4 ya. Sirkuit lurusnya apa teman-teman? 600 ya. Bagian sirkuit lurus, dan ada lebar dari itunya jalannya 12 ya, 12 meter. Dan ada 18 tikungan. Dia santuy banget ya merokok ya. Nah itulah bagian dari Mala BC. Oke, kita sudah berusaha teman-teman. Jadi kita tanggung ya kalau kita mundur ya. Kita langsung aja ke depan ya. Nanti saya akan coba mematikan ini supaya jangan disuruh hapus teman-teman. Oke, di sini sudah mulai sepi ya. Kalian lihat. Oke, kita sudah sampai di bagian karnaval ya, pantai karnaval. Oh, di sini masih ada orang ya. Tidak ada musik-musik. Oke, saya akan coba untuk izin sana ya. Nah, ini ada tulisan karnaval. Pantai karnaval. Sana kita bisa lihat dari bagian bangunan JIS ya. Ya, kita belum bisa melihat untuk cahaya dari stadionnya. Stadion JIS ya. Nah, itu bagian sana ya. Oke, di sini ada apa, stok-stok untuk pagar teman-teman atau barrier-nya. Jadi untuk tiket termurah adalah 200 ya, 250, atau ada itunya ya, tambahannya 280-an lah ya, ada pajaknya gitu. Itu bisa nontonnya bagian layar aja ya, tidak bisa melihat bagian sirkuitnya. Untuk tiket termahal adalah 10 juta ya. Oke, di sini kita lihat orang-orang kaya semua teman-teman. Hanya kita lah orang miskin ya. Ada ombak laut sini. Restoran teman-teman, makan-makan sini mungkin mahal ya. Oke lah. Kita boleh saja bukan merendah ya, tapi memang kenyataan. Oke, kita sudah mendekat dari apa ya teman-teman? Mala BC. Yang ini. Saya akan coba ke terowongan ya. Sepertinya nggak bisa ya teman-teman untuk izin ya. Karena sudah malam juga teman-teman. Oke, saya akan matikan dulu ya, karena saya akan ke terowongan teman-teman. Oke, jadi nanti ya saya akan lanjutkan ya. Saya akan izin di dalam, kata Jakpro ada di dalam ya terowongannya. Oke, ini Ancol Big City. Kita akan izin ke Jakpro-nya, saya akan matikan dulu ya.